akbar wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru di Hari Vlog Tarantara. Oke sahabat, jadi malam ini malam takbir ya. Jadi kami berada di Masjid Al-Falah Bunga Raya Belian Batam, Kota Indonesia. Jadi malam ini kami segenap pengurus, itu ada Pak Ketua juga ya, akan merayakan takbiran dengan menyalakan kembang api ataupun petasan sebagai bentuk rasa syukur ya. Bersyukur atas kemenangan kita bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ataupun 2022. Jadi buat sahabat-sahabat yang dimana-mana, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin, semoga kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Dan semoga kita semua saling maaf-maafkan, kembali fitri dan pastinya 0000. Dan yuk, tanpa berbasa-basi kita langsung ikuti acara kemeriahan takbiran di DKM Masjid Al-Falah Bunga Raya, yaitu dengan kemeriahan kembang api dan petasan. Oke, let's go. Halo sahabatku, ini ya dalam rangka memeriahkan takbiran di DKM Masjid Al-Falah Bunga Raya ya. Ini kita akan menyalakan kembang api dan petasan dalam rangka memeriahkan takbiran. Tuh, yuk kita manjat dulu guys. Halo sahabatku, ini ya dalam rangka takbiran di Masjid Al-Falah Bunga Raya ini. Lagi memanjat. Lagi manjat guys. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, jadi kali ini aku bersama salah satu pemuka kita, yaitu Imam Masjid Al-Falah Bunga Raya Belian Batam, Kota Indonesia. Jadi hari ini atau malam ini kami berada di, tengok nih guys, berada di atas masjid dalam rangka takbiran. Dan kali ini coba kita akan tanya sama imam kita, yaitu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Ustaz Ahmad Mustafa. Iya. Iya, Bapak Imam. Jadi kalau boleh tahu ini kita berada di atas ini dalam rangka apa nih? Jadi kemenangan yang kita dambakan selama beberapa tahun karena ada Covid Corona. Iya. Kayaknya ini kemenangan yang luar biasa. Betul, betul. Karena kita sudah alhamdulillah Covid-nya sudah pergi. Ya, jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita kemenangan, betul-betul menang. Maka dari anggota kawan-kawan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah dikomandoi Bapak Ketua tadi, Bapak Imron Nur Novianto, menggelar acara yang luar biasa ya, untuk menyambutnya. Betul. Salah satunya tadi di awal dengan takbir keliling Pak Obor. Siap, nah, alhamdulillah. Sekarang untuk kebersamaan kita menikmati rangkaian kemenangan, akan kita nyalakan kembang api dari atap Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, nah, luar biasa. Tentunya pakai dana dari donatur-donator kita. Nah ini salah satunya. Oh ini ya, dia donatur kita. Luar biasa. Nanti kita nyalakan kembang apinya. Tujuannya bukan untuk apa namanya berambu-rambu, bukan. Betul. Tapi untuk menyenangkan anak-anak, menyenangkan orang tua, dan siap, bukti kemenangan kita telah berpuasa selama satu bulan. Luar biasa. Ya, semoga saja amal ibadah kita di puasa tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita saksikan bersama-sama. Udah? Oke. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bapak Imam kita selaku Imam Masjid Al-Falah Bunga Raya Belian Batam Kota. Jadi malam ini kita berada di atas masjid nih guys. Nih. Kita saksikan bersama-sama yuk. Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain tadi pawai obor telah kita lakukan, kita lanjutkan dengan menyalakan kembang api. Kita iringi dengan takbir nanti. Dan
di atap Masjid Al-Falah Perumahan Bunga Raya Kota Batam. Dan terima kasih untuk kawan-kawan di KF, khusus Bapak Ketua, Bapak Imron Nurul Hianto, yang telah mensupport kita semua untuk merayakan kemenangan Idul Fitri tahun ini, yang 3 tahun kemarin kena COVID, kena penyakit kita. Akhirnya kita bebas COVID-nya pergi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sudah siap semua? Siap. Siap, kita. Nah, mulai sesuai dengan aba-aba tadi, di pojok satu-satu sudah disiapkan semua bahannya. Oke. Pokoknya nanti hitungan ketiga kita mulai dinyalakan. Koreknya coba dulu, nanti nggak nyala pula koreknya. Nah, nyalakan koreknya sana, pojok sana, sana. Oke, pojok ujung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja kemenangan kita di tahun ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus kemenangan kita sama seperti terusnya kembang api yang kita nyalakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga ya. 1 2 3 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kita saksikan bersama perayaan takbiran di Masjid Al-Falah Bunga Raya Blank Batang Kota. Menyalakan petasan di atas masjid. Kita lihat saja yang bersama. Ini dia fenomena yang luar biasa menyambut kemenangan. Oke, itu dia. Luar biasa, guys, sahabatku. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa, kita dari atas kita lihat perumahan Bunga Raya Belian Batam Kota, guys. Jadi luar biasa, kita sambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022, berada di atas Masjid Al-Falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Ini kami warga muslim perumahan Bunga Raya merayakan takbiran. Terlihat. Halo guys, halo guys. Pak Indro, kemudian gambar yang cepat. Bersama ya. Hei yang di bawah, ayo. Pokoknya kalau 1, 2, 3 kembang apinya dinyalain, kita takbiran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dia Pak Imam kita di sini. Alhamdulillah sudah selesai dengan selamat. Alhamdulillah. Semoga saja lebaran tahun depan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kita. Oke. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Okay. Maju terus DKM Masjid Al-Falah. Rekan-rekan, luar biasa, ini dia ketua DKM kita. Semangat. Selamat. Sekali lagi selamat. Oke, terima kasih.